pusat budaya Indonesia, kami berhela workshop LBG Husi sutradara produser Gari Nugroho. Nebe usida sepuirne hal moi ami mai novi atu bades tamah hahu desoras iho tu cinco horas lokrai nebe nak pemayeret aktif dari workshop ya ne workshop filmnya. Okay. Bom dia. Bom dia. Pagi. Ya, hari ini tentu saja karena saya baca pesertanya begitu beragam ya. Dari yang sangat tahu film dan yang baru akan tertarik pada film, sehingga saya memutuskan membuka ini dengan satu dulu, gimana sih sebetulnya prinsip kita menciptakan film. Mungkin dari teman-teman di atas bisa dipresentasikan materi. Ya, saya ingin dulu sebelum menulis skenario ini, maaf aja memakai bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggrisnya juga jelek. Kalau bahasa Indonesia itu, kata anak saya, bahasa Indonesia itu salah paham. Salah tapi orang lain paham. Jadi kita salah paham. Dan menulis skenario itu tidak bisa berharap langsung akan laku satu skenario satu tim. Jadi kayak belajar berpindah aja. Film-film saya rata-rata 3 tahun baru jadi. Dapat satu tulisannya baru dibeli dan 3 tahun hampir semuanya. Tapi karena saya berada berpindah, saya menulis terus saja. Menulis misalnya opera Jawa kasih orang, menulis ini kasih orang, kan berada berpindah. Bibitnya saya tanam di sini, saya tanam di sini, saya tanam di sini, saya tanam di sini. Tidak boleh lelah. Seorang pembikin film seni adalah kegilaan yang terukur. Kamu harus gila. Harus gila tapi terukur. Kalau gila benar masuk rumah sakit. 3, setiap ide itu menceritakan sebuah cerita dan bentuknya harus sesuai dengan idenya. Jadi kalau bikin tanaman atau kacang, itu isi dan kulitnya kan sama bentuknya. Jadi jangan bikin ide film love story jadinya komedi, kan sering itu ya kan. Bikin film horor malah orang tertawa terus. Oleh karena itu, apa yang disebut kreativitas selalu ada 5 hal tadi, yaitu 1 ide, 2 elaborasi, 3 analisa, menganalisa semua unsur, 4 nilai tambah, 5 pengetahuan dan keterampilan. Tanpa itu, ide tinggal ide aja. Lalu kita marah-marah terus, ide saya bagus tapi tidak ngerti isinya. Halo guys, I'm Yagora, break don't lie. Hey, subscribe Pesita. Ya, kami bara sekarang saya lah Breha ya kami hang media telai ursida umai trenta fung kami kontinu kali ya so apa teh kompanya red oke hang ya na hang mana yo kami hang media real profile base garing oh garing Nugroho ne oke ya hebat permata. So, agora, hangna. Hangna. Bon appétit. A few moments later. Kami mohon untuk persiapan dan mungkin bisa ditayangkan filmnya sekarang, trailernya. Dari apa ini film Sugio Pranoto ya, saya bilang dari institusi Yesuit gitu ya. Dan lebih banyak penonton-penonton kayak sekolah, kayak komunitas gereja yang menonton. Leia do
periode sekarang ini dalam sisa. Cek. Di sini. Tidak yang bisa menghentikan musik kita. Ayo, ayo. Timor Leste bisa bikin kayak festival lingkungan hidup malah. Contohnya festival lingkungan hidup, dan sekarang dengan sistem data dan informasi yang bisa diakses dengan internet, cara-cara untuk membuat festival makin lebih mudah. Dan di wilayah Melanesia ini, apalagi Melanesia itu perkembangan film lingkungan hidup kan belum ada. Bahkan bisa juga kalau karena harus bisa disiplin, jadi bisa gini. Anda disiplin pada program-program pemerintah, apakah itu jelek? Tidak juga. Bahkan Anda bisa membuat festival khusus antara lembaga-lembaga institusi negara di Melanesia misalkan, untuk sebuah festival lingkungan hidup. Jadi gimana lingkungan hidup itu disosialisasikan ke masyarakat lewat media misalkan. Itu aja sudah menjadi program khusus antara negara-negara yang, sehingga negara satu bisa belajar dari negara yang lain. Seringkali kita lupa pada modal apa, intelektual atau bakat, dan modal sosial. Saya memberi contoh seperti ini. Ada teman saya cewek, sekarang anggota DPR ya, dulu-dulu. Seorang cewek mau bikin film, lalu cantik ceweknya, pintar, lalu nanya, "Mas, cari dana dong," kan gitu. Bisa nggak mencarikan dana, kan selalu seperti itu. Saya bilang, coba hitung modal sosialmu dulu. Modal sosial adalah modal jejaring Anda, teman-teman terdekat, bahkan jaringan dari teman-teman itu ke teman-teman yang lain. Teman-teman itu bisa dia menduduki suatu jabatan, bisa swasta, bisa apapun juga. Itu namanya sosial, jejaring itu. Beliau sangat percaya bahwa insan-insan perfilman Timor Leste bisa menghasilkan film yang benar-benar mempunyai ciri khas sendiri, bisa dikenal oleh negara lain, karena memang Timor Leste sendiri saya yakin merupakan suatu negara yang punya bakat yang baik ya, bakat-bakat yang baik, entah itu dari produser, kemudian dari pemainnya. Dan saya akhiri dengan semoga sukses film Indonesia maupun film-film Timor Leste. Selamat sore. Bermotivasi untuk anak muda Timor Leste di area multimedia. Iya. 20 tahun referendum itu masih anak muda. Inilah dunia anak muda untuk Timor Leste yang penuh harapan. Dan menurut saya harapan baru adalah segalanya nanti akan visual lewat media sosial di tangan anak-anak muda Timor Leste. Dan media sosial ataupun teknologi kamera akan menjadi bahasa ke depan bagi anak-anak muda Timor Leste. Maka menciptakanlah, ciptakanlah dan gunakan
dan ambillah pengetahuan keterampilan untuk media sosial baru ataupun untuk bagaimana mengekspresikan cerita, perasaan dan juga persoalan-persoalan di sekitarmu. Terima kasih, nanti akan kasih masuk di YouTube saya. Yeah.